Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students and good people. How are you today? I hope all of you always in a great condition. For today, before we start our study and discussion through this video, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. For today, we will discuss together about review 1, ya. Kita akan membahas bersama tentang review 1 in the first semester. Artinya di sini membahas pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari mulai bab 1 sampai dengan bab terakhir kemarin, ya. Bukan tidak mungkin dari pembahasan yang akan Mister sampaikan di sini akan ada yang keluar di soal ulangan akhir semester, walaupun tidak mungkin persis, ya, pasti akan sedikit berbeda, tapi bentuk soalnya kemungkinan akan ada yang keluar yang sama, ya. Jadi perhatikan baik-baik dan simak baik-baik. Jika nanti misalkan kemarin ada yang belum paham, biar agak lebih paham. Oke, kita masuk ke poin pertama, A, fill in the blanks. Di sini topik pembahasannya tentang angka atau number, ya. Kita lihat nomor 1, what number is he? He is number. Kita isi, ya, 20. Okay. Kemudian number 2, what number is he? He is nomor berapa itu? 18, ya, berarti 18. Okay. What number is Dita? Dita, what number is she? She is number 21. Okay, like this. And then what number is Bondan? He is number 32. Like that. Okay. Let's continue to the next page. Choose the correct answer. Artinya, pilihlah jawaban yang benar. It is bla bla bla. Kita lihat di sini, ya, angka jarum pendeknya di angka 9, berarti it is 9 o'clock. So the answer is C, ya. What time is it? Kita lihat, it is jam 11, berarti 11 o'clock. Number 3, I wake up at. Ini kita lihat jamnya, jam 6, berarti it is 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Oke, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Underline the correct pronoun. Garis bawahi kata ganti yang benar. A boy adalah laki-laki, is a boy. Berarti otomatis kata ganti yang dipakai adalah he. Maka kita garis bawahi he, ya. I am a girl, ya. Ingat, pokoknya pasangannya kalian ingat, ya. She is, ya. I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Itu kalian ingat, oke? Okay? Maaf, Mister ulangi. He, kemudian number 2, I. Johnny. Kalau Johnny kan berarti laki-laki, berarti otomatis he again. R, Vita, berarti you. Gak mungkin she are. She is a girl. Okay. I am. He is. Sinta, berarti Sinta is a girl. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan di halaman selanjutnya, ya, di slide selanjutnya, di gambar selanjutnya. Joko is five. Draw line to match the sentence with the correct picture. Kalau ada perintah seperti itu berarti kita disuruh tarik garis ya gampangnya. Joko is fat, Agung is happy, Budi is thin. Thin itu kurus, happy itu bahagia, fat itu gemuk. My grandmother is old, my sister is young. Berarti kita tarik garis ya. Oke, kita pakai stabilo. Agung is happy, kita tarik gambarnya. Oke, Budi is thin, Joko is fat, and then my grandmother is old, kemudian my sister is young. Oke, ini ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, write the opposite of the adjectives below. Opposite itu diingat-ingat ya, kata lawan kata. Kalau happy berarti lawan katanya adalah sad ya. Kalau old lawan katanya adalah young, muda. Long lawan katanya adalah short. Beautiful lawan katanya adalah ugly. Helpful lawan katanya adalah lazy. Strong lawan katanya adalah weak. Slow lawan katanya fast. Fat lawan katanya thin. Big lawan katanya small. Clever lawan katanya stupid. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi lawan katanya, lawan kata atau arti yang berlawanan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Look at the picture and answer the question using the words below the picture ya. Gunakan kata-kata di bawah gambar untuk menjawabnya. What is he doing? Ini telling activities. He is. Nah, dari kata it maka jawabannya adalah menjadi eating ya, eating cheese bread. Kemudian yang ini, what is she doing? Apa yang dia lakukan? She is watching TV. Ya. Kemudian number 3, what is she doing? She is dari play berarti playing a doll. Kemudian number 4, what is she doing? He is. Kita lihat di sini dari kata ride berarti menjadi riding. Nah, riding di sini diingat ya. Tulisannya reading bukan riding ya, reading a bicycle seperti ini. Oke. Nah, diingat-ingat ini jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini pembahasan tentang days and months ya. Today, hari ini. Hari ini adalah hari. Berarti yang ditanyakan apa harinya ya. Monday, berarti kita checklist yang Monday saja. Oke, Monday. Kemudian number 2. Sorry. Ini ya, Monday. Kemudian this month. Month itu artinya bulan. Berarti yang ditanyakan nama bulannya. August. Kita checklist August. Kemudian what day is today? Today ya. Hari ya, berarti Friday. Kita checklist Friday. The date is tanggal. Date itu tanggal, berarti 23. Nah, seperti itu. Oke. Number 5, today is bla bla bla. Ya, sorry. Nah, ini kita checklist lagi. Today is Thursday, seperti itu. Oke. Nah, Kita lanjutkan halaman selanjutnya, fill in the blanks with a or an. Ini tentang bab yang animals yang fokus pada penjelasannya tentang artikel atau kata sandang. Kalau dia diawali vokal maka an, kalau dia diawali oleh konsonan maka e. Gampang kan? Nah, sekarang kita isi ya. Chair berarti dia diawali sound c, berarti otomatis adalah e. Oke. It is a giraffe sama e. Kemudian it is umbrella. Nah, umbrella itu pakai sound vokal a, berarti an. Kemudian it is a tiger. It is an eagle. It is an orange. It is a tortoise. Tortoise itu kura-kura ya. Kemudian egg berarti an juga. Nah, ingat pokoknya kalau yang bertemu dengan kata yang diawali dengan suara vokal maka pakai an. Kalau yang diawali suara konsonan maka pakai artikel e. Oke. Nah, itu pembahasan kita tentang review 1 first semester ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mister harap ada manfaat yang bisa kalian ambil ya. Jangan lupa pelajari pelajaran yang sudah Mister sampaikan untuk persiapan kalian ulangan akhir semester. Thank you. See you again with another video and another lesson. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.